Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, kanal YouTube Guang Ruja. Seret. Permainan, kalau Anda ingin bermain musik ya, jadi kalau memegang kunci ini adalah bass ya. Bass itu dipegang dari langkahnya 1 2 3 4. Sekian dulu, terima kasih, dan saya akan mereview dari hasil Guang Ruja selama menjadi YouTuber ini. Gajian hari ini tak dono sepile. Saya itu tidak setiap bulan bayaran, tidak, kadang-kadang 4 bulan 5 bulan orang bayaran. Iki kok ndungareni saya bayaran yo. Alhamdulillah untuk semua pemirsa yang mampir di kanal YouTube saya, alhamdulillah saya doakan semoga Anda sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih atas perhatian Anda mau mampir ke kanal kami. Yang pertama, yang kedua, iku yo aku jane mung ngumut ngiyup dengan ponakanku yo, ponakan Dimas Zainal atau adikku. Kalo waktu kesini kemarin ku dandani omah kan tiap hari ngeplok, jadi ini yo limpahan dari cipratan rezeki yo. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang ada di cepu sana. Iki lo aku ngeduhi gini kilo yo, alah hasil dari YouTube ini orang aku jadi apa lah bonek di para aku yo raro ngarang bayaran. Semua ini yang beli adalah saya, hasil rujak, beli keyboard, beli macam-macam itu saya. Ini hasil beli jodohan rujak. Iki yo dengar ini kok aku duduk sama ini kayak gitu, cacai piro aku yo raro. Ini cacanya berapa belum saya tidak tahu ya. Apa perlu tak hitung nominalnya? Nah, saya gue YouTube ini tidak pernah megang sama sekali. Orang tahu aku untuk piro-piro raro. Ini selama beberapa bulan nih kok bisa untuk ini gini. Cici, loro, telu, empat, limo, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh. Cici, loro, telu, empat, limo, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh. Cici, loro, telu, empat, limo, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh. Cici, loro, telu, empat, limo, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh. Cici, loro, telu, empat, limo, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh. Cici, loro, empat, limo. Ini kaya puluhan sasi kok bro, tenang aku sumper dik lo, aku kaya gak tau deh jengin untuk bayaran YouTube. Mau aku ya seneng aja, alhamdulillah ya aku dari berkat pemirsa semuanya. Saya tidak bisa membalas suatu kebaikan Anda kepada kepadamu
lo aku yo tidak memiliki ya sama aku tesan duwe ning ini gak mbok sapa sing nyekel kono roh aku tiap hari itu yo hanya apa yo kebutuhan ekonomi saya satu tunjang dengan dodolan rujak. Wah, aku ndisi kok ana suwi-suwi iki tek kaponaan kurene opo kan aku dijak ngeplok niku tesan penontone dari ponaanku penontone dari adikku rene iki yo ora tau bayaran aku tenan ana mitu ya bayaran iki kadang-kadang 5 sasi pisan 4 sasi pisan kadang ana setengah tahun kemarin ku babat blas nominale pas samene ogah iku lho paling akeh nominale kadang-kadang yo tahu untuk 500.000 tahu tahu untuk 1.300.000 tahu tapi jangka waktunya lama wih tanggung bayar ngipi lho kurang ngatasi corong ya cuma bahagia ingin ini terjun di media seperti ini kan bisa dikenal orang aku lho terjun di media seperti ini kalau tidak ponaan saya yang trending di media gambar niki yo orang ngarah aku untuk bayar bayar sopo wong aku kon nunggut ngiyup. Ceritane tak dono untuk bulan ini saya gajian lu tak dono apa enake aku ora nganu lu apa enake iki duwe. Asam tau bayaran kaya wong-wong YouTuber-YouTuber karena kalau orang yang awam terhadap media sosial terutama di YouTube ini kan kalau sudah dilewati iklan iku dikira bayarane akeh subscribe ora. Sama sekali yo. Sekarang itu yang dinilai kan di YouTube saya itu kan ada reng-rengan hasil penghasilan toh. Kalau di HP Anda tentu nggak ada tapi di setiap YouTuber yang sudah masuk monet itu ada reng-rengan hasil dari jerih payah itu enak sulit sekali memangnya view-nya itu tegak ditarget dulu itu ditarget paling minimal yo Anda itu satu hari itu harus mendapatkan sekitar 3.000 penonton kalau 1.000 penonton orang arah bayaran satu hari lo tiap hari upload Anda orang arah bayaran dan 3.000 penonton itu maksimal kalau Anda gajian itu paling murah yo telung wulan pisan sama karo paketane apa karo wipine yo alah jebol kadhe wipi jebol bandare bangkrut yo saya syukuri saja wong ejo linggo bayar wipi bro gue bayar wipi karo gue kebutuhan udahlah aku yo ora tau njaluk blas kok orang ini kini untuk utuh dewi apa-apa untuk dewi hasil dari kerja ini. Baru kali ini mendapat adonok ngono edo aras-arasan gawek pediu do wegah gawek pediu do malas neng deh dipacu dengan ini mbok malas mbok raku-raku wong aku sing asli niku yo sebagai vlogger di media gambar niki asline aku cuma yo apa yo cuma main-main nutok penghasilan saya itu yang utama yo dodol rujak dagang rujak saya itu ini yo untuk duit ini yo alah yo alhamdulillah ini paling kalau gue nyar utang itu dendet tuh. Aku jelas gak punya utang saya bank BRI saya sudah lunas saya melunasi bank juga bukan pakai uang dari YouTube tidak sama sekali uang arang-arang bayaran saya melunasi dari bank yo hasil dari kerja saya sebagai pedagang rujak saya pinjam duit bank itu wah udah lama sekali baru tahun ini saja saya berhenti tidak ngambil utang lagi karena sudah tua. Utang saya di bank wala dulu banyak.
pertama saya masuk bank itu utang pertama saya dikasih 500 ribu rupiah. Jaminan saya adalah motor, apa dulu saya punya motor Grand. BPKB motor Grand disita sebagai jaminan. Lama-lama-lama saya kan bayarnya baik kan. Saya tidak pernah nunggak. Setiap bulan saya pasti selalu bayar dengan angsuran itu. Akhirnya saya di los, mau minta berapa mbah kue mbah silahkan. Tapi saya itu ngambil bank juga menurut dari kemampuan saya, dari hasil jerih payah dagang rujak itu. Kalau saya, penghasilan saya itu saya kalkulasi sendiri, sekiranya saya itu mampu membayar bank dan mampu untuk makan sehari, saya mengambil duit bank juga di luar kemampuan, gak berani. Selama jadi YouTuber itu hasilnya itu untuk apa? Alah, hasilnya sama selama jadi YouTuber gitu. Wong jenenge arang-arang bayaran. Duwe ora nyentel apa-apa, rumah sam nyentel ditukono apa-apa duwe kok YouTube tidak. Mbok neng diparake ora nyentel babak blas. Kuwi. Ini sama sekali gak nyentel lah itu 5.000 ini iki. Iki kok dienggo bayar utang ngono mbokan mbok. Utang sekeh apa duwe? Bang titel sing model piye duwe? Mendringan sing model apa ayo duwe? Iya, aku wis gak mek utang bang kan. Iya, wong jenenge butuh. Sebenarnya itu kebutuhan itu tergantung orangnya. Wong saya itu berpola pikir ya, kalau saya itu penghasilannya saya sedikit. Umpama sehari saya mendapatkan 1000 perak, yang 500 perak tanggung mangan, yang 500 perak tak tabung. Cukup ra cukup yes kuwi 500 perak kuwi sing dicukup pangan. Saya tidak pernah kayak seperti layaknya orang-orang yang suka jajan puya-puya. Wih, jarang saya itu jajan ini, kalau dikak petangku kali kan juga tahun jajan aku. Karena saya apa? Karena saya ingat pada waktu dahulu menjadi anak orang kere itu sangat menderita sekali gitu. Makanya saya itu kalau megang duit setipi ya, bukan digepeng ilir ya usah utar ya aku. Model saya seperti itu karena dulu saya itu menyekal duit gitu lah. Anda ini dia gak percaya wis to aku melebu metu untuk bang titi liat jagatan aku singunan roh pandan yo piye yo sama sekali yo duit dari YouTube sama sekali orang nyentel apa-apa tenang gak nyentel apa-apa. Yang pertama adalah bayarannya ora tiap bulan mbak uang bayaran orang yang awam terhadap YouTube berpikir nanti bayaran duit gambar celeng viewer itu kalau tidak memenuhi dari kuota YouTube ya ora bayaran. Kamu mau sesasi ini gak video ini mau duit 300.000 apa ya iso bayaran, padahal minimal dari total bisa diambil bayaran itu ditentukan oleh pihak YouTube. Nominalnya harus 1.300.000. Nah, kalau satu bulan ku ora nek sing delok terusan penghasilan kadang-kadang untuk 150.000. Ngui, opo iso bayaran nganti pirang sasi gak iso bayaran. Dadi mbarno ning kono ae. Ning rekening YouTube kono ae. Engko ning rekening YouTube kono anggere wis nominal iki sesuai ketentuan mereka lagi ditokno.
angel macet yo wipi yo wala entah yo keh yo ono wae yo. Itu saja ya untuk semua para pemirsa yang aku cintai dari Sabang sampai Merauke, mungkin yang ada di luar negeri juga. Dengan ketulusan hati Anda sehingga saya bisa mendapatkan jerih payah saya sebagai vlogger di media gambar ini. Sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada semua penonton Guang Rujak maupun penontonnya Dimas Jainal maupun penontonnya Mbak Endah, penontonnya Bu Yuni, penontonnya Ledamis. Semuanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian saja, ketemu lagi dengan Guang Rujak yo. YouTuber-YouTuberan ya, YouTuber rogro kasem tuh duit ini guys bahagia lah. Gue nyaruh tampang titil karo tanggung bayar wipi. Teh aku ran duit bank, asli saya tidak punya bank. Bank saya mengambil bank tidak pernah di bank titil BRI utang saya. Bikin kok ya aku tak gak konten tok, ini nyetel gak konten tok gimang. Umpama hari ini tadi ada kok salah satu konten, saya juga tidak membuat konten seperti ini. Orang yang sing degelem ngisi. Jadi ini terpaksa ini saya bikin konten biar Anda tahu. Oh, ternyata memang ini adalah kanal saya. Jadi saya bertanggung jawab mau piye-piye yo tak isi. Masalah orang gelem ngisi ora iku tergantung masing-masing lah. Tergantung masing-masing. Wong dek pengen mamah yo krembiah, pengen mangan, pengen nganu yo mergawe. Ora mergawe duwe konti kan yo ora duwe duit. Sekian saja atas hadirnya Anda di blog kami. Sekali lagi aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Anda untuk melihat dari blog kami. Bila ada kesalahan apapun dalam saya membuat suatu konten di media gambar ini, ya saya mohon maaf, ini kan hanya bukan suatu kehidupan real yang nyata, bukan, ini hanya suatu ya orang berdikari untuk mencari nafkah gitu aja. Sekian dulu, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.